The 31st of August 1957. Merdeka has traditionally been celebrated with much pomp, and there are many who look forward to collecting patriotic mementos every year. However, there are those who are into antique collecting that take one step further by tracking down memorabilia released in 1957 itself. Nama saya Azlan Huzairi bin Mustafa Adnan. Saya berumur 50 tahun. Saya adalah peminat ataupun pengumpul barang-barang lama ataupun barang-barang antik, dan salah satu barang kegemaran saya adalah berkaitan dengan koleksi barang-barang merdeka. Koleksi barang merdeka ni adalah satu sejarah. Merdeka adalah satu sejarah bagi negara kita, dan saya menyimpan barang-barang yang dikeluarkan semasa merdeka. Saya mula menyimpan barang-barang mereka ataupun mencari barang-barang mereka ni adalah lebih kurang 8 tahun yang dahulu. Ya, lepas itu tak ramai lagi pengumpul barang-barang mereka ataupun orang yang nak mengumpul barang-barang ni. Jadi saya mencari barang-barang. Sebahagian daripada barang-barang mereka yang saya ada lah berkaitan dengan apa ni, koleksi barang mereka ni adalah pinggan, pinggan yang dikeluarkan mereka. Saya ada beberapa series pinggan dan gelas-gelas daripada pengeluar-pengeluar, apa ni, bash kereta, rencana kereta saya pun ada beberapa, and then first day cover ataupun sampul surat hari pertama, and then barang-barang lain lah. Salah satu yang saya ada adalah dokumen pengisytiharan kemerdekaan dalam 4 bahasa. Itu bahasa Melayu, ditulis dalam Jawi, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan Tamil. Okey, empat-empat ni dalam keadaan yang baik, dan ini adalah salinan pertama. Salinan pertama yang ada saya simpan. Ismail Muhammad Noor, who has been an antique collector for 14 years, says that although he does not look specifically for Merdeka memorabilia, there are many of such items out there circulating among other collectors. Depending on the rarity of the item, even the smallest objects can be worth hundreds of ringgit. Merdeka, dia secara tak langsung akurat benda lama ni. Dari situ saya belajar sikit-sikit-sikit. And then datang timbul minat lah. Sebab ada orang lain pun ada collect merdeka item. So dalam masa sama juga, saya ada collect merdeka item. Jadi dalam 14 tahun macam tu lah. Dia sebenarnya barang mereka ni dia depend pada demand of collector, demand of collector. Dia tak ada satu harga khusus, tak ada satu harga khusus lah. Cuma macam setengah orang macam saya dealer, so saya tahu benda tu ada value. So saya akan letak satu-satu harga tertentu lah. Contoh mungkin 500, mungkin 1000, macam tu lah. Dia tak ada satu harga khusus lah. Cuma benda ni pada kolektor tahu ini benda ada value.